Bagian satu. Tengok. Wih, tengok. Nampak? Tu, sikit lagi tu. Wah, dah terbakar. Yalah. Tengoklah sampai ajar. Fizi, bakar semua tu. Hei, tak baiklah. Jangan buat lagi. Cikgu datang. Masuk. Mari masuk. Isan, Fizi, cepat. Cikgu? Cikgu? Mana? Janganlah. Selamat pagi semua. Murid-murid, cikgu nak bagi satu teka-teki. Siapa tahu jawapannya? Angkat tangan. Saya suka. Apa benda kecil-kecil jadi kawan? Bila besar, jadi lawan. Siapa nak jawab? Jadi, jawablah. Kau kan pandai teka-teki. Cepat. Harimau. Ular? Lagi. Cikgu. Saya. Ya, Upin? Api, cikgu. Api. Pandai, Upin. Ayah, ingatkan air. Saya suka main api. Mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu dibuat. Kedua, cara nak selamatkan diri. Jadi hari ini, kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Cikgu nak kamu semua... Api! Lari! Api! Bawa bertenang semua, Cepat, beratur. Ihsan, jangan bawa barang. Jangan bawa apa-apa. Ihsan, tinggalkan beg tu. Jangan lari! Jangan tolak-tolak! Nanti jatuh! 2, 3... Charji, tak payah bantun! Cepat beratur! Cikgu! Telepon bomba! Tolong! Selamatkan diri! Ipin, sinilah! Mail! Cepatlah! Ada api! Alah, latihan je! Mail, jangan main-main! Beratur! Baik, cikgu! Siapa pula ni? Fizi, mari sini. Jangan takut. Fizi, pergi beratur, ya? Dah, cepat. Jalan ke padang. Baik, cikgu. Jom. 6, 7, 8, 9, 10, 11... Pingsan pula. Baru latihan. Apa dah?
10 menit. Lambat. Maaf. Diamlah. Tolong! Saya! Ya! Wow! Marvelous! Marvelous! Api tu padamlah. Apa khabar adik-adik semua? Baik! Jadi, semua selamat! Selamat! Tak ada yang pensan? Tak ada! Bagus. Adik-adik, bila berlaku kebakaran, kita mesti lari. Jangan menyorok. Kemudian, jerit kuat-kuat. Tolong! Tolong! Bijak! Sembilan. Kerana nomor 999 hanya untuk kecemasan. Untuk apa? Kecemasan! Pandai! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Mari sini. Cepat. Wow! Besarnya! Hebatlah lari papa ini. Tengok! Ini semua adalah peralatan untuk padamkan api. Canggihnya. Ha, siapa nak tolong padamkan? Siapa? Saya. Adik tu. Adik ni. Mari. Hello. Kenapa tak pilih saya? Makasih. Topi keselamatan ni untuk lindungi kepala dan muka dari api. Baju ni tahan haba dan juga api. Kamu berdua pegang hos ni kuat-kuat. Sedia. Tengok api dekat depan. Besar kan? Tembak! Hai, belum lagi. Pastikan semua orang jauh dari kawasan kebakaran. Belakang lagi. Belakang lagi. Lepas tu tembak. Belum. Kena tengok arah. Arah apa? Arah angin dulu. Dekat dah. Hei, kalau dah sedia, sekarang. Jadi semua, macam itulah cara nak padam api. Tapi, itu api kecil. Kalau api itu besar, jangan cuba-cuba nak padam sendiri. Itu tugas siapa? Bomba! Betul! Jadi, kalau terperangkap dalam sekolah atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap. Abang Bomba, rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Pintu, tingkap, semua pagar besi. Kunci,
Longgo, bila rumah terbakar... Matilah. Jadi ingat, bila guna lilin, ubat nyamuk, api dapur atau setrika, kena jaga-jaga. Ini semua punca kebakaran. Punca apa? Kebakaran! Bagus! Bijak! Betul! Yeay! Pandai! Jadi, siapa bila besar nanti nak jadi bomba? Bagus! Jadi bomba, kena berani. Kuat. Sehat. Kalau ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Wah, macam Mira lah. Perempuan boleh jadi bomba kah? Tak boleh. Lelaki je. Siapa kata lelaki je? Nak naik lori bomba boleh? Abang tunggu je adik tanya soalan tu. Mestilah boleh. Mari. Dah sedia semua? Sedia! Cepat bang, jalan! Ni. Nanti terlanggar kerusi meja. Kan sakit? Bomba suruh apa? Kalau ada kebakaran, kita tak boleh nampak apa-apa. Asap banyak. Betul. Kita kena berlatih cari jalan keluar. Akak! Kalau macam tu, akak tak payah masak lah. Korang tak payah makan. Tak betul. Dah tu, jangan kacau. Kenapa ditutup suis tu? Jangan gosok baju. Nanti terbakar. Mana ada terbakar? Iyo, Pa. Bomba cakap. Itu kalau tak berhati-hati. Ini kan Opa. Tadi kan Opa, Bomba ajar kalau kita kena api, kena buat macam ni. Opa, buatlah. Tak payah. Pergi suruh akak engkau buat. Pergi cepat. Akak, kalau rumah terbakar, nak buat apa? Larilah. Selamatkan diri. Kalau asap tebal,
tak boleh nampak apa-apa, macam mana? Akak ambil kain, basahkan, tutup macam ni. Terus merangkak keluar. Selamat. Hah? Hebatnya, Kak. Biasalah. Lagi satu kan, Kak? Bomba kata semua rumah mesti ada pemadam api. Tahu. Tu? Ha, jangan sentuh. Itu bukan mainan. Huh? Alah, nak tengok je. Tolong! Tolong! Datang lagi, eh? Berhenti! Ha? Pak! Jaga-jaga! Ada api! Enak ya, Mimi? Sedap, sedap! Okey, selamat! Nina! Hei! Makan naga! Ayoyo! Tengok! Apa sudah jadi? Kenapa basah ni? Bagi balik pisau aku!